menyebabkan tentera Islam berundur seketika. Baginda juga berjaya menghapuskan perikatan tentera Albania yang berhasrat menjatuhkan baginda. Akhirnya, kerajaan Uthmaniyah semakin berkembang di Eropah. Ekoran daripada perebutan takhta kerajaan di Raja Belgrade, kesempatan ini digunakan oleh baginda untuk menawan Belgrade dan berjaya mengukuhkan kedudukan Islam di utara Balkan. Sumbangan seterusnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginda menghapuskan kerajaan kecil di Eropah. Pada 1458, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menjatuhkan kerajaan Trebizond, iaitu kerajaan Yunani terakhir di Asia Kecil. Kerajaan Turki Uthmaniyah juga berjaya mengalahkan tentera Venice. Pada tahun 1462, Raja Venice di Croatia telah dikalahkan oleh baginda. Kekalahan ini menyebabkan wilayah Venice dan Albania diserahkan kepada baginda. Sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang kelima, mendirikan masjid dan bangunan lain. Baginda juga membina 11 buah masjid, termasuk sebuah masjid yang berhampiran dengan makam Nabi Ayub Al-Ansari. Gereja Hagia Sophia dijadikan masjid, di mana bangunan masjid diubah mengikut seni bina Islam. Pada dinding masjid dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran bertulisan had. Pendidikan dalam madrasah telah membuka sebuah perpustakaan. Ini melambangkan baginda amat mementingkan aspek pendidikan. Untuk keselamatan, baginda juga membina limbungan kapal, gedung-gedung senjata dan sebuah kubur yang dilengkapi dengan menara kawalan. Baginda juga mendirikan hospital, rumah kebajikan, rumah untuk fakir miskin dan menjadikan kemudahan telaga. Kini antara sumbangan penting Sultan Muhammad Al-Fatih. Sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda juga seorang yang mengamalkan toleransi, iaitu kebebasan beragama. Ramai orang Yahudi dan Arab ditindas di Andalus telah berpindah ke Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih juga membenarkan agama Kristian diamalkan dengan mengekalkan gereja dan mazhab ortodok mereka. Sultan juga mengarahkan supaya gereja tidak dimusnahkan atau diapa-apakan. Baginda juga telah meminta pihak gereja berkumpul dan memilih ketua paderi dalam kalangan mereka.